Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Jalan Tekun. Pada video kali ini, saya akan ngasih tahu caranya mengaktifkan fitur COD ya, atau bayar di tempat untuk penjual atau seller ya. Namun sebelum melanjutkan, mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan like. Oke, jika sudah, kita lanjutkan ke videonya. Sebelumnya kalian harus login dulu ya ke aplikasi Shopee. Setelah login, kalian diarahkan ke menu utama ya pada aplikasi Shopee. Di pojok kanan bawah itu ada gambar berwarna orang yang keterangannya saya, kalian klik itu. Terus kita diarahkan ke halaman profil kita ya. Setelah itu kalian klik toko saya ya, yang di pojok kiri atas, di atas foto profil yang ini, kita klik. Oke, kita diarahkan sini ke halaman toko kita ya. Untuk mengaktifkan fitur COD di Shopee, karena Shopee untuk di Indonesia ini didukung jasa kurir JNT ya untuk fitur COD. Dan untuk minimal COD-nya sendiri ini adalah 50.000 ya minimal COD-nya, dan maksimalnya itu 3 juta. Oke, di sini kita scroll ke bawah. Kita pilih di sini jasa kirim saya ya. Oke, kita klik. Nah, di sini ada beberapa ini apa? Pilihan ya. Pengiriman jasa kirim. Ada JNT, si cepat, JNE, GoSend, dan pos ya. Di sini karena kita akan melakukan COD, kita pilih JNT Express. Kebetulan saya sudah pilih ya. Kalian di sini pilih logo ini yang di posisi kanan baris JNT Express yang gambar tanda seru diri ya. Oke, kita klik. Nah, di sini ada aktifkan COD. Kebetulan saya sudah diaktifkan, kalian tinggal klik saja tombol yang ini sampai berwarna hijau. Jika sudah, kalian nanti tinggal cek ya, atau kalian apakah produk kalian sudah bisa mengaktifkan fitur COD. Caranya kalian pakai HP satu lagi atau HP teman kalian yang sudah download aplikasi, lalu cari toko kalian, lihat produknya apakah sudah bisa melakukan fitur COD nya Oke, mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Mudah-mudahan kalian sukses selalu ya yang berjualan di Shopee. Oke, see you, goodbye.